teman-teman, saya punya hewan peliharaan loh. Mau tahu hewan apa itu? Yuk kita lihat bersama. Nah, ini dia. Hewan yang kita pelihara adalah kelinci, teman-teman. Kelincinya lucu-lucu ya. Nah, kelincinya itu ada 9 loh. 3 indukan, 1 jantan, dan 5 anak kelinci. Nah, induknya ini bernama Uut, Permata, Sari. Nah, sedangkan yang jantannya bernama Si Jago. Sementara anak-anaknya belum punya nama, teman-teman. Saya belum tahu jenis kelaminnya. Jadi, saya belum bisa memberikan nama. Nah, kelinci itu hewan berkaki 4, teman-teman. Berbulu, telinga panjang, dan memiliki gigi sedikit panjang di depannya. Kelinci juga termasuk hewan vertebrata, teman, atau hewan bertulang belakang. Ada yang tahu makanan kelinci apa? Ya, benar. Kelinci makan tumbuh-tumbuhan. Makanya kelinci termasuk hewan herbivora, teman-teman. Nah, biasanya kelinci saya beri makan sayur-sayuran seperti kangkung, daun singkong, sawi. Rumput-rumputan dia juga suka. Kalau teman-teman ingin memberikan makan berupa tumbuh-tumbuhan, sebaiknya dilayukan dulu, teman-teman, agar perut kelinci tidak kembung, teman-teman. Dan itu, kelinci juga suka buah-buahan sebagai sumber vitaminnya. Nah, biasanya buah-buah yang saya berikan adalah buah pepaya, pisang, jambu, sirsak. Kenapa buah itu? Karena kami memiliki tanaman itu, teman-teman. Nah, kelinci itu termasuk hewan nokturnal, teman-teman, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Jadi sebaiknya kalau sore diberikan makan ya, teman-teman ya, supaya kalau malam dia nggak bingung cari makan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya perkenalan kelinci saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye bye.